Assalamualaikum, salam metal dan rock semua. Okey, jadi kali ini Heavy Thunder Thrash Metal. Ini untuk mereka generasi yang hari ini dah berusia lewat 40-an, awal 50-an, tentu ingat sangat dengan kaset ni. Betul tak? Jadi extreme metal, thrash metal ke death metal secara khususnya dah ada bertapak di bumi Malaysia ni sebenarnya daripada awal 80-an lagi. Jadi kalau orang sangka kata 80-an ni semua rock biasa je, tak ada metal, salah lah kan. Sebenarnya lu tak kaji betul-betul kan. Kalau lu bergaul dengan apa betul-betul rocker-rocker lama semua dan mat-mat metal lama semua, diorang memang akan kata dulu banyak band-band yang diorang dah layan sebenarnya. Bukan sekadar Iron Maiden, Loudness, Scorpion, Led Zepp, Deep Purple. Bukan tu saja, ni banyak lagi, banyak lagi. Dan bila gua dah bergaul semua baru gua sedar. Eh, sebab gua bukan daripada generasi diorang, tapi disebabkan pergaulan dan sebabkan gua rajin buat kajian, baru gua dapati sebenarnya zaman tu pun dah memang hebat. Eh, masa gua awal 2000-an, gua duk layan Dark Angel, Death Angel, Sarcophagus, Putura, Sodom, Necronomicon, apa banyaklah band-band yang underrated pun banyak juga kan. Macam Necronomicon tu kategori underrated lah, Onslaught tu semua kan. Gua sangka gua je yang layan kan. Gua tak tahu pun yang tahun 80-an dulu benda-benda ni pernah top di Malaysia. Sebenarnya sebab adanya kaset-kaset pirate seperti Heavy Thunder Thrash Metal tu contohnya. And gua pernah cerita sebelum ni dalam episod pasal sejarah kaset-kaset metal dan rock di Malaysia. And gua orang boleh ikut link dekat atas ni, gua ada bagi dekat description, gua ada bagi. Di mana pada sekitar awal 80-an sebenarnya kaset-kaset pirate ni yang jauh lebih advance daripada kaset-kaset original pressing. And kaset-kaset pirate daripada jenama Glory, daripada jenama Laser, daripada jenama Footprint, semua daripada tahun 78-79 dah ada lah. Dan album-album daripada band-band extreme metal barat dan heavy metal barat, rock barat tu semua kan, seperti paling biasa sekali seperti Uriah Heep, seperti apa nama lagi, Scorpion, ni semua yang common-common ya, yang top-topnya, hinggalah yang underrated seperti Tokyo Blade kan, seperti Exciter, semua dah pernah masuk sebenarnya di apa kaset-kaset pirate ni. Dan kaset-kaset pirate ni dijual di pasar-pasar malam. Hanya pada tahun 1985 muncul satu lagi pirate yang mana mat-mat metal semua anggap dia sebagai king of pirate lah. Sebab dia ni, label ni paling banyak sekali bawa masuk kaset-kaset metal bersejarah. Itulah syarikat rakaman Apache Records. Apache ni adalah kaset pirate lah kan, yang berpangkalan di Maluri tak silap. Okay, jadi ini adalah kasetnya Heavy Thunder Thrash Metal. And Heavy Thunder Thrash Metal, lazimnya memang kaset kapit lah, simple je. Kaset kapit ni kalau yang tak biasa dengan kaset-kaset 80-an, masa tahun 90-an ada kaset-kaset kapit kaset-kaset ceramah kan, dia gunakan kapit ni style. Kapit ni kena buka macam ni lah, macam ni. Lepas tu kaset dia ada stiker Apache, logo apa, ada yang panggil kaset Dayak. Zaman tu orang anggap Red Indian dengan Dayak tu sama lah. Dalam ni macam ni, kosong, tak ada benda pun. Dia nampak? Simple. Kalau tak boleh nampak, aku ada bagi gambar juga lah kat tepi ni, orang boleh tengok lah. Memang tak ada benda pun kaset kapit ni. Tapi apa yang menarik tentang kaset-kaset Apache, pasal band-band pilihan dia semua kebanyakannya underrated dan dia lebih fokus ke arah extreme metal, itu yang buatkan banyak mat-mat metal sangat ingat dengan kaset ni, terutama sekali Heavy Thunder Thrash Metal ni lah, di mana gua dapat banyak feedback. And gua dah dengar kaset ni daripada awal 2000-an lagi, sebab dulu gua aktif dalam forum yang dinamakan Metal Truth. Metal Truth ni adalah forum yang diasaskan oleh mat-mat metal era 90-an. Salah seorang dia adalah Batara Guru Langsui lah kan. Dalam tu ada banyak lagi, ramai lagi mat-mat metal lain macam Da'i, Vociferation Eternity, banyak lagi lah, korang pun tak berapa ingat sangat lah individu dalam tu lah. Tapi semuanya memang kenal sangat lah kan, semuanya generasi mat metal era 90-an punya, yang ada band zaman 90-an, yang ada zin zaman 90-an macam Indran kan,
Mat Metal India, salah seorang Mat Metal India. Lepas tu Zul Hisham Metal Storm pun ada dalam tu. Ramai lagi lah, senang cakap kan, pendek kata memang ramai dalam tu. Jadi dekat situ lah gua baca komen-komen dia orang kan. Dia orang buat topik pasal Heavy Thunder Thrash Metal kan. Dia orang semua kata sebabkan keset ni lah aku boleh jadi Mat Metal sampai ke hari ni. Sebab yang generasi-generasi macam Batra Guru Langsui, Dai, Dai Vociferation Eternity tu, diorang di zaman 80-an, diorang zaman sekolah kan, diorang zaman baru masuk sekolah menengah kan, di mana kebanyakan diorang ni semua habis sekolah tahun 90, 91, 92 kan, ataupun 89. Jadi memang diorang berbesar dengan zaman ni lah. Apache ni zaman kemuncak dia tahun 85 sehingga tahun 87-88. Lepas tu gua ada dapat info yang Apache tiba-tiba hilang. Masuk tahun 88 ke atas tu macam susah lah nak jumpa nasi Apache ni dekat Pasar Malam. Jadi zaman kemuncak dia itulah 85 sampai tahun 88. Jadi di sepanjang tahun-tahun tersebut memang banyak kaset-kaset pirate yang dia keluarkan. And kaset-kaset metal macam Destruction, Megadeth, Onslaught, Dark Angel, Possess, macam-macam. Kan? Kira dahsyat jugalah kan syarikat rakaman Apache ni kan. Dia seperti Laser dan Glory yang sebelum tu. Tapi dia meneruskan legacy Laser, Glory, Footprint ni semua dengan menerbitkan kaset-kaset extreme metal. Dia lebih fokus ke arah extreme metal lah. Jadi kalau kita tengok pada tracklist-tracklist lagu dia lah, memang sangat nostalgic kan. Gua juga ada baru-baru ni sajalah gua macam nak buat survey kan dekat grup Facebook, Cassette Passion. Orang boleh tengok kat sini, gua ada share kan Cassette Passion ni. Gua post bagi Mat Metal yang kini usia lewat 40 awal 50-an tentu kenal cassette ni. Ceritakan nostalgia anda pada cassette ini tak lebih dari 100 patah perkataan. Jadi gua saja buka topik lah sebab gua nak tarik Mat-mat metal daripada usia yang gua bercakap tadi tu. And nak saja nak tengok apa feedback dia orang sebab dah lama kan tak dengar cerita pasal kaset ni. Ada yang komen dulu pernah simpan kaset ni dalam tahun 87 atau 88, tak silap. Best ni sekali dengan Agent Steel, Mad Rocker Spicy, rare ni, terbaik bro. Ni yang gua suka pasal baru nak keluar tau Mat-mat metal yang generasi-generasi ni semua. And dia akan bagi tahu band-band dulu yang mana yang dia dah pernah miliki. Macam Agent Steel, siapa sangka zaman 80-an dulu sebenarnya budak-budak apa remaja pada zaman tu dah dengar band-band macam Agent Steel, Possess, Celtic Frost, dahsyat lah gitu kan. Inilah ni kaset ni antara pencetus dia yang buatkan diorang cari lagi One Thing For More kan. My Gateway For Extreme Metal In 1985, Arul Magesan. Ini India. I got to know about Slayer, Possess, Celtic Frost, Venom and etc. from this legendary tape, Kazanah Negara. Jadi gua tanya kat dia balik, kan tahun berapa sebenarnya kaset ni? Tak silap I tahun 1985. Lepas tu ada lagi komen, Conan Kursani. Conan Kursani ni tak silap gua, dia adalah vokalis asal kumpulan Arjuna. Arjuna band rock dapak yang rilis album tahun 92. Nampak? Mula mengenali Metallica dengan Onslaught melalui kaset ini. Sayangnya terpaksa dibuang kerana jadi sarang semut api halus. Hampir 10 kaset kena bakar. Kebetulan lagu Metallica tu Fight Fire With Fire. Jadi band-band rock kapak yang tahun 91-92 seperti Arjuna, yang orang sangka mungkin alah ini cuma layan lagu-lagu rock biasa je. Nampak? Dia sendiri dah cerita kat sini. Dia kenal Onslaught, Metallica apa semua kan. Malah Conan ni pun pernah bagi tahu juga dekat dekat gua, dia kata dulu dia pernah cover lagu Sanctuary, Battle Angel lah. Jadi kat situ kita dah boleh nampak sebenarnya influence diorang dahsyat dulu kan. Bukan sekadar dengar rock biasa, diorang dah dengar sejauh death metal, sejauh proto black metal seperti Celtic Frost, Sarcophago semua kan. Jadi jangan nak kata 90-an baru ada metal di mainstream eh. Okay, Juice O'Brien, masih ada dengan aku kaset ni. Aku beli pada tahun 1986. Sound masih clear dan masih aku dengar hingga saat ini. Umurku sekarang ni 24 tahun. Fuh, betapa lamanya usia kaset ni. Tapi sound masih elok walaupun pirate. Kan gua ada cakap, ya, mesti umur sekitar lewat 40 awal 50. Brother ni cakap umur dia 54 kan. Apa tu gua kata kan? Jun Adipuspa, setlist dalam ni dah lupa. Rasanya ada Slayer juga kot. Tapi yang kekal dalam ingatan waktu Form 5 tahun 1987, ada kawan tulis kat beg sekolah dia, Thrash Metal, dengan bangga galas ke sana sini tanpa sedar ejaan salah. Dulu label Apache ni ada banyak aku beli, WASP, Sodom, Meatloaf.
yang we banyak lagi dengan harga RM2, 5 kupang satu piece. Jadi dia dah share dengan nostalgia dia dengan kaset ni. Jadi gua tanya kat dia, betul Slayer Hell Awaits first track, thank you for concern bro, adakah kaset STTM ini sangat berpengaruh kat sekolah bro dulu? Jadi gua tanya soalan ni pada dia pasal gua nak tahu seberapa pengaruhkah kaset ini kan di zaman itu. Sebab bila gua tengoklah perkongsian-perkongsian daripada Mark Metalli Metal Terus sekitar tahun 2003-2004 pada masa tu, dia orang cakap tu seolah-olah macam kaset ni sangat popular lah di kalangan budak-budak remaja zaman tu kan. Kira kalau ada yang dah beli kaset ni kan, dia orang akan bercerita sama kawan-kawan dia, kau dah beli ke kaset apa Heavy Thunder Thrash Metal, power siut. Jadi dia bawa buah mulut tau. Zaman tu belum ada social media, jadi dia daripada mulut ke mulut. Gua tanya pada dia apa yang dia jawab. Pengaruh untuk yang tak sub rock macam ni je, semua genre nak explore. Sebab time tu kawan-kawan lebih layan rock local yang ada killer song. Jadi brother Jun Adi Puspan ni dia kata ni adalah untuk peminat-peminat tegar rock lah, yang jenis suka mengkaji lagi kan. Jadi kalau pada pendengar-pendengar umum, kawan-kawan sekolah dia yang lain yang jenis suka dengar lagu-lagu top ni, memang dia tak nak ambil tahu lah tentang kaset ni. Jadi ni adalah orang-orang yang terpilih lah, orang-orang yang betul-betul jenis suka mengkaji. Kira macam kalau dia dah dengar Maiden, dia rasa macam tak puas, ya, aku nak dengar lagi yang lain ni kan. Dia akan cari Saxon, dia akan cari Diamond Head. Tapi kalau yang jenis yang nak layan lagu-lagu killer ni, kalau dia dengar Maiden, Maiden je lah yang dia tahu. Tu maksud Jun Adi Pupa ni. Aku ada kaset ni dulu, Steven Austin Raymond. Terpegun aku dengan semua lagunya, semua mantap. Dan ini demikian antara perkongsian-perkongsian daripada brother-brother otai kita mengenai kaset Heavy Thunder Thrash Metal yang gua baru tanya beberapa hari lepas sebelum gua plan nak buat video ni. Okey, jadi kaset Apache memang standard dia semua sama. Dia punya kaset template dia yang buatkan sangat tertarik tu sebab dekat bawah dia selalu tulis rock 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 banyak tau. Jadi template dia memang cantik. And sebab dekat atas ni dia selalu kaset dia selalunya cover color kelabu. Lepas tu kat atas dia tulis font lebih kurang macam font Arial lah hari ni kan. Lepas tu kat tengah-tengah tu gambar, gambar band. Lepas tu dekat atas dia, dia akan bubuh logo Apache dia yang sangat menarik kan. Kalau nak banding dengan Glory ke Footprint ke Laser, kaset Apache sebenarnya yang paling cantik lah. Dalam kategori kaset kapit, kaset Apache yang paling cantik sebenarnya. Sebab yang lain tu nampak dia punya template dia macam biasa je. Yang ni memang cantik Apache ni, pandai designer dia. Walaupun simple tapi sangat menarik, menarik perhatian kita lah kan. Lepas tu gambar cover kat depan dia, gambar ni sebenarnya band WASP ni. Tapi kat dalam dia tak ada, tak ada WASP. Yalah, sebab WASP bukan trash pun, dia glam metal kan. Lepas tu satu lagi yang buatkan menarik sebab ejaan. Ini satu keunikan Apache lah. Kaset-kaset dia selalu salah dengan ejaan. Macam kita boleh tengok lah, title dia Health Awaits Salya. Salya. Track kedua, Into the Crypts of Rays, Arctic Frost. Arctic Frost. Thrash Queen, Wrathchild, Bestial Invasion, Destruction. Okay, itu semua betul. Blood and Iron, Overkilled. Fight Fire with Fire, Metallica. Okay, Metallica kalau salah aja juga melampau lah kan. Metal Forces, Outlaw, Possessed, Venom, Warfare, Warfare, Exorcist, Possessed, Fear of Tomorrow, Artillery, In the Blood, In the Blood, Metal Church. Okay, jadi banyak kesilapan ejaan kat situ. Lagi satu, ejaan thrash metal tu pun memang salah lah kan. Orang thrash metal bantai, besi bantai. Tapi ni dia eja thrash, thrash sampah, besi sampah. Jadi kesalahan ejaan macam ni yang membuatkan benda ni berterusan hingga ke awal 90-an. Sampai surat khabar pun suka nak eja thrash metal sebagai sampah. And sampah besi, besi sampah. Jadi zaman tu agak sensitif jugalah di kalangan apa mat-mat thrash semua kan. Bila orang eja sampah tu dia marah lah. But, pasal ejaan sebenarnya dia thrash, bantai, besi bantai. Kenapa dia namakan besi bantai? Pasal muzik dia laju, agresif. Sebab tu lah. Tapi zaman tu memang sukalah Asia Trash ni sampah kan. Ada kat gua pasang komen-komen daripada apa otak-otak semua dekat video gua, kadang-kadang dia kata, oh dulu gua lah yang trash. Tapi dia salah, Asia Trash tu sampah, T-R-A-S-H. Jadi kat situ kita boleh nampak lah, itu adalah antara golongan-golongan yang
terconfuse dengan ejaan dia kan. Okey, jadi kita cerita pasal lagu-lagu dia pula. Pada gua, lagu-lagu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di mana menurut otai-otai semua kan, macam Batara Guru pernah cerita, Da'i, Bosik Kresyik, Eternity pernah cerita pun semua. Diorang kata disebabkan kaset ni lah diorang terjebak menjadi magnetar kan. Dan disebabkan kaset ini juga diorang kenal kebanyakan band-band dalam ni yang buatkan diorang nak mengkaji lagi kan. Jadi kompilasi memang sangat penting lah di zaman tu. Sebab zaman tu belum ada MP3, belum ada YouTube kan. Jadi kaset-kaset kompilasi ni lah, daripada sini lah kita boleh kenal band-band lain. Sebab dalam satu album ada banyak kumpulan ya, jadi kat situ kita boleh tengok semua jenis band ha. Jadi sebab tu kompilasi sangat popular lah di zaman tu kan. Lazimnya gua memang tak minat sebenarnya nak kumpul kompilasi, tapi untuk benda-benda yang sejarah macam ni memang gua rasa gua wajib simpan. Selain daripada Heavy Thunder Thrash Metal, gua ada juga simpan beberapa lagi keset-keset kompilasi lain daripada Apache, seperti The Revenge of Kerang. Lepas tu ada satu lagi dulu, lagi kelakar, tajuk dia tulis Anthrax kat depan. Anthrax je. Lepas tu ada gambar-gambar band Anthrax tu rasanya kat depan tu kan. Lu orang boleh tengok tepi ni, gua ada tunjuk gambar dia. Masa mula-mula gua ingat, ni kaset band Anthrax ke ni kan. Sekali gua tengok belakang, title-title dia semua, lah ni kompilasi, apa benda. Macam gua cakap lah, Pirate Apache kan, kita boleh kata apa, sebab dia label Pirate kan. Okay. Jadi dah lari topik, kita cerita balik pasal lagu-lagu ni eh. Pada pandangan gua sendiri, sebab kebanyakan lagu-lagu dalam ni memang gua dah layan daripada gua budak tu. Lagilah sebelum gua dah miliki kaset Apache ni. Ni pun sebenarnya gua baru juga dapat daripada ada seorang brother otai daripada Sarawak eh. Kebetulan dia jual banyak gila kaset-kaset apa Pirate daripada tahun 80-an eh. Dengan kaset-kaset original pun ada juga sikit, barat punya semua. Dia cuma simpan rock kapak band daripada Sarawak je, iaitu Vagrant dengan tak silap gua Hijrah. Dua ni je dia simpan, lain tak ada. Ni betul-betul nationally Sarawak lah, biasalah zaman tu kan. Dia kata, oh ni band Sarawak, aku nak support lah, macam tu lah. Tapi yang lain semua barat. Dia ni mungkin tak layan rock kapak zaman tu lah kot kan. Tapi dia beli Vagrant dengan Hijrah pasal tu band negeri dia. Macam tu lah sentimen zaman tu lebih kurang kan. Okay, jadi kita cerita lah eh. Kebanyakan lagu-lagu ni memang gua dah layan daripada gua remaja lagi. Sebab zaman gua lain, zaman gua gunakan Napster and download menggunakan Napster. Tapi zaman tu pun sama, gua pun buat kajian juga. Dan rujukan gua adalah majalah komik bersama-samanya daripada Gayo. Dekat dalam tu Gayo selalu tulis tajuk lagu pun semua kan. Lagu daripada Celtic Frost ke, lagu daripada Manowar ke apa. Daripada tajuk lagu tu gua pergi cari dekat Napster. And kalau tak jumpa, gua pergi cari dekat kedai-kedai kaset gua pergi. Kedai kaset yang gua beli selalu masa tu zaman tu adalah dekat Atria Shopping Complex lah, dekat PJ jugalah. Tapi kalau ada kat Napster lah, gua download je lah. Okay, tu cerita zaman gua. Jadi kebanyakan lagu-lagu dalam ni memang gua dah biasa layan daripada zaman tu. Nak-nak lagi Hellwig Slayer. Album Hellwig ni memang album yang paling gua cukup gila lah. Bagi gua Slayer, album terbaik dia adalah Hellwig lah. And lepas tu Into the Crypt of Race daripada Arctic Frost. Celtic Frost ni band yang gua tak berapa dengar sangat sebenarnya. Gua lebih dengar Hellhammer berbanding Celtic Frost. Manakala Wrathchild, Thrash Queen daripada Wrathchild. Nama penuh band ni tak silap gua Wrathchild America, tapi tak tahu kenapa dalam ni dia tulis Wrathchild je. Yang ni dulu memang jujur cakap gua tak pernah dengar. Tapi gua perasan Wrathchild ni, Wrathchild America ni agak popular di kalangan mak-mak metal lama. Yelah pasal dia masuk dalam kaset ni kan. Gua ada nampak juga ramai mak rock lama, mak metal lama yang bercerita pasal Wrathchild America ni. Dan gua dah cuba dengar lagu Wrathchild America ni. Dia lebih, kalau nak kata dia thrash pun tak, dia sebenarnya lebih ke arah macam heavy glam power metal sikit lah kan. Standard US punya sound lah. Banyak band-band US macam ni sebenarnya. Okay, takpe kita teruskan lagi. Lepas tu kita ada Bestial Invasion daripada Destruction. Ni tak payah cakap lah, memang gua punya favourite lah Destruction kan. Nak-nak lagi album Infernal Overkill, album pertama dia tu. Memang best lah. Pada track pertama sampai last memang semua gua layan. Cukup suka. Nak-nak lagi lagu Antichrist. Track first dia apa, Invisible Force. I'm the Invisible Force of Evil. Lagu tu paling best. And, dan Bestial Invasion ni pun best. And,
pendek kata semua lagu lah dalam First Album Destruction tu memang gua minat. And memang jahat sound dia. Lepas tu thrash metal ni penting dan jahat tau. Blood and Iron daripada Overkill. Okay, Overkill ni adalah satu lagi kumpulan yang gua kurang dengar. Pasal gua tak berapa suka vokal dia lah. Beza thrash metal Amerika dengan thrash metal daripada Brazil, daripada Jerman, Amerika ni lebih titik beratkan suara-suara clean tau. So, suara yang tinggi. Jadi kalau ada orang kata, thrash metal mana ada suara clean, kalau otak lu, lu dengar lah apa American punya thrash metal, nak-nak lagi belah-belah Bay Area, macam Violence ke, Testament, Dark Angel, Metallica sendiri, semua suara clean kan? Jadi Overkill adalah salah satu daripada dia. And, tapi cuma Overkill punya style vocal ni gua memang tak apa-apa suka sangat lah. Sebab gua ingat ada satu lagu dia, I Turn to Shrek, Shrek. Macam gedik-gedik gitu kan, gua tak apa-apa suka lah. Okay, so onward, Fight Fire with Fire Metallica ni takkan cakap lah. Ni lah band thrash pertama gua layan sebelum gua kenal Slayer kan. Fight Fire with Fire ni memang antara lagu favorite gua dulu lah. Album Ride the Lightning pula adalah album Metallica yang gua paling suka sekali. Gua dah cerita kat episod sebelum ni yang gua review pasal lagu terbaru Metallica kan. Jadi kita skip, kita pergi kepada next track, Metal Forces daripada Onslaught. Onslaught ni pun antara band yang gua suka. Nak-nak lagi album pertama dia kan, Power From Hell. Onslaught, Power From Hell. Ketak-ketak-ketak-ketak-ketak. Apa kelebihan Onslaught ni? Sebab dia thrash metal yang sound dia sangat raw, yang lebih ke arah hardcore punk kan. Jadi bagi gua, Onslaught ni memang ada style dia tersendiri lah. Cuma sayang album ketiga dia dah lebih ke arah technical thrash metal, dah ubah sikit lah. Album pertama dia, Power From Hell tu memang jahat. Memang jahat, dia dah buat satu platform baru tau untuk music thrash. Jadi thrash ni tak semestinya kau kena pergi laju je, tak semestinya kau kena main technical je. Kau juga boleh nak main lebih ke arah raw. Jadi Onslaught dah buktikan dia melalui album Power From Hell. Tak silap gua tahun 1984 album tu. Okay, onward kita ada Possessed daripada Venom. Jadi satu lagi band yang bukan purely thrash metal di dalam kompilasi ni adalah Venom lah. Venom ni music dia sebenarnya adalah NWOBHM, New Wave of British Heavy Metal. Ini adalah satu music baru daripada UK pada tahun 1979, pada masa tu lah. Sebab pada zaman tu heavy metal semua lebih ke arah epic, epicness. Seperti Rainbow, dia main lagu-lagu yang panjang, epic kan. Tapi pada zaman tu heavy metal belum capai lagi ke tahap laju. Jadi NWBHM ni adalah antara satu gerakan yang mencipta heavy metal pergi dengan lebih laju. Daripada situlah wujudnya speed power metal, selepas tu thrash metal, black metal sendiri, semua terhasil daripada gerakan NWBHM ni punya pengaruh. Band-band yang terkemudian mengambil influence daripada diorang ni dan buat citra studio sendiri. Macam Venom ni contohnya, dia yang influencekan black metal. And dalam masa sama juga, dia influencekan thrash metal. Sebab dia main laju, agresif dan raw. Itu adalah kelebihan Venom yang buatkan band-band seperti Metallica, Slayer menirunya. Terutama sekali Slayer lah, sebab Slayer sendiri pernah mengaku kata diorang ni sebenarnya adalah copycat daripada Venom. Cuma dia lajukan lagi muzik dia. Kalau kita dengar first album Slayer Show No Mercy, memang sound Venom tu sangat ketara. Cuma dia main lebih laju daripada Venom lah dan lebih bersih. Sebab Venom sound dia sangat raw. Jadi kalau nak kata Venom ni tak layak berada dalam ni, gua boleh kata layak jugalah. Cuma kalau nak kata dia thrash metal tu tak sesuai. Sebab Venom ni adalah pelopor, dia yang create something new pada zaman tu. Jadi mungkin layak lah yang berada di dalam ni sebagai king lah kan. Cuma dalam banyak-banyak senarai tadi yang gua boleh kata tak sesuai lah death chart Amerika lah. Sebab sound dia sebenarnya tak apa-apa thrash, dia lebih ke heavy power metal sebenarnya. Okay, onward kita ada. Okay, lagi satu pun nak cakap, gua punya lampu yang gua pakai sebelum ni, gua pakai yang jenis ring dia tu lah, rosak dah kan. Wiring dia dah rosak, jadi gua terpaksa gunakan lampu handphone gua. Sebab tu ada viewer sebelum ni, dia komplain kata, apa ni bang, ada banyak op-op kan, op macam habuk-habuk terbang-terbang lah. Tu sebenarnya disebabkan gua pakai flashlight daripada telefon. Jadi flashlight tu buatkan mata gua sakit juga ni, jadi agak silau bila gua nak baca ni, macam susah sikit. Jadi gua beritahu siap-siap. InsyaAllah nanti gua akan beli satu lagi stand baru yang lebih elok lah kan. Yang jenis ring tu sebenarnya bagus lah, sebab dia terang tu lampu dia.
Lagi satu sebenarnya gua pun dah dapat juga mikrofon, tapi gua belum betul-betul pandai menggunakan dia. Maklumlah orang lama kan, umur muda tapi jenis suka barang-barang lama tu. Jadi macam gua ni, jangan jadi macam gua. Okey, seterusnya kita ada Warfare. Tengok kena silau ni. Warfare ni pun adalah satu lagi band yang gua kurang dengar dulu. Gua tak berapa tahu sangat tentang dia orang. Tapi daripada apa yang gua dengar, muzik dia orang memang layak lah kita tekan trash kan. Memang trash lah. Dan seterusnya kita ada Exorcist daripada Possessed. Ni memang salah satu influence terbesar gua dulu. Ini pengalaman dengan Possessed ni pada tahun 2000 berapa, mula gua explore pasal Possessed ni 2005. Gua kenal Possessed, gua beli kaset reissue pada masa tu album Seven Churches dekat Campbell Complex lah, RJI. Jadi gua beli masa tu sebab gua tengok cover dia memang ganas kan. Dia tulis senang Possessed, lepas tu ada lambang salib terbalik, bawah dia Seven Churches, hitam je cover tu, memang jahat kan. Gua tak pernah dengar pasal Possessed sebelum tu, tapi bila gua tengok tu, ini macam barang daripada tahun 80-an ni kan. Gua terus beli. Cuma kaset tu adalah reissue lah, bermakna keluaran semula. Gua pun tak tahu ada kat dalam tu, gua nak kena cari. Pasal kaset-kaset reissue banyak gua dah sorok belah-belah belakang. Kalau nak cari tu memang jenuh. Dan setakat ni Possessed Seven Churches memang gua belum dapat lagi kaset Apache dia, ataupun kaset keluaran VSP. Rasa macam tak ada Seven Churches VSP. Pasal yang biasa nampak Beyond the Gates je. And, dan gua tak belilah pasal gua tak berapa minat ni album tu. Seven Churches bagi gua paling unik daripada Possessed ni. Pasal Possessed, Seven Churches ni yang mencipta genre baru pada masa itu. Tahun 1985, tak ada siapa lagi pernah cipta music death metal. Dah ada band-band daripada Jerman, split album yang dipanggil sebagai death metal, di mana di dalam tu ada Halloween, ada Running Wild, lagi dua apa nama tak ingat. Gua tepek gambar je lah, nanti dua orang tengok lah dalam kat gambar ni kan, nama band dia. Jadi kompilasi death metal ataupun kita panggil split album, 4-way split sebab ada 4 band. Dalam tu semua bukan death metal pun kan. Dia kata Thick Frost. Sekejap, kita check je lah. Usah sangat kan, kita check. Sebab gua tak ada apa split album tu. Split album death metal ni gua dah lama tahu lah, sebab dulu gua ada join website forum dinamakan Thrash Mageddon. Kat dalam tu memang semua mat-mat metal yang suka metal 80-an lah. Sebab tu gua tahu banyak album-album dengan band-band yang underrated ni daripada zaman tu. Death metal, ni dia death metal, nanti before find it. Okay, apa band yang ada dalam ni? Okay, Running Wild lah, dah betul gua cakap tadi. Running Wild memang ada. Dark Avenger, Halloween, dengan lagi satu adalah Hellhammer. Sorry. Jadi yang boleh dikatakan layak nak dipanggil sebagai death metal hanya Hellhammer lah, sebut Halloween pula. Hellhammer je lah sebenarnya yang boleh dikatakan layak nak panggil death metal. Tapi Hellhammer ni lebih ke arah black death sebenarnya, black death metal. Band-band lain seperti Dark Avenger tu setahu gua adalah power metal. Halloween adalah power metal. Running Wild pun juga adalah power metal, heavy power metal. Jadi istilah death metal tu memang dah wujud daripada zaman 4-way split ni lah. Gua rasa dia orang yang first kali gunakan istilah ni, ataupun kumpulan death. Tahu kumpulan death kan, Chuck Schuldiner. Sebelum death, dia ada band bernama Mantas, dan dia orang pun ada release demo tape bertajuk death metal juga. Sekejap kita check je lah, gua malas nak apa cakap-cakap macam tu lah. Benda memang dalam otak tapi ingat-ingat lupa. Sekejap lah, kita check lah. Metal Archive, ingat lah rujukan Metal Archive yang gua cakap hari tu. Penting ni website Metal Archive ni. Kita cari Mantas. Ni band asal death. Chuck Schuldiner main band. Mantas Thrash Black Metal Amerika, United States. Yang ni ke? Ni death. Death by Metal tahun 1984. Maknanya Mantas dah release Death by Metal punya album. Album adalah demo tape. Jadi kita nak kata 4-way split tu yang first gunakan title death metal tu layak lah, pasal dia betul-betul tulis death metal. Sedangkan Mantas tulis death by metal, mati daripada besi. Tak tahulah, lebih kurang lah. Jadi kita boleh claim kata dua-dua ni lah yang mula-mula gunakan istilah death metal. Tapi yang betul-betul gunakan istilah death metal dan mencipta lagu
dengan tajuk lagu death metal adalah Possessed. Dengan album pertama dia Seven Churches, tujuh gereja, memang cahat album tu. Tapi album tu sebenarnya kalau ikut klasifikasi zaman tu, ialah zaman tu istilah death metal, istilah black metal tu semua baru wujud. Belum betul-betul lagi dia nak confirm adakah ini betul-betul sound death metal, adakah ini betul-betul sound black metal. And dah masuk era 90-an dan awal 2000-an dengan adanya peneliti-peneliti genre metal ni seperti website Metal Archive tu sendiri, barulah betul-betul kita boleh nak confirmkan genre-genre muzik di zaman tu sebenarnya. Sebab zaman tu banyak je yang boleh claim, oh gua main space metal lah, oh gua main pirate metal lah, gua main jungle metal lah. Tapi masalah genre tu semua tak wujud, dia hanya bagi nama je kan. Tapi yang betul-betul wujud macam death metal, black metal ni semua memang wujud. Sebab di masuknya era 90-an baru ada sound-sound tertentu yang khas kita boleh membanding-bandingkan sound dia. Jadi kalau kita dengar sound macam ni, okey ini black metal. Kita dengar sound macam ni, okey ini death metal. Jadi begitu juga pada Possessed yang menggunakan tajuk album death metal dan juga ada lagu bertajuk death metal. Kalau kita dengar balik lagu Possessed ni, lagu Exorcist ni lah contohnya kan. Sebenarnya lagu ni lebih ke arah black thrash metal ataupun black death metal, proto black metal lah. Nak kata death metal tu adalah sikit, sebab ciri-ciri death metal yang ada wujud juga lah, macam Morbid Angel, macam Death contohnya kan, dia ada gunakan tremolo picking juga. Macam lagu Morbid Angel, Immortal Rites contohnya, jeng 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 ne ne, jeng 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 ne ne, itu dipanggil tremolo picking. Jadi death metal pun ada gunakan tremolo picking. Tapi ikutkan black metal lebih banyak lah menggunakan tremolo picking tu kan. Gitar ada kan, tapi kenapa kau pakai mulut kan? Lagi senang, pasal gitar tu rosak, FM rosak, jadi kau tak boleh nak tunjuk. Gua rasa pakai mulut lagi senang nak explain lah, dua orang boleh faham ya, yang penting. Okay, jadi kalau kita dengar balik Possessed, Seven Churches punya album tu, sebenarnya sound dia lebih ke arah black thrash metal ataupun black death metal lah, pasal sound dia sangat jahat tau. Tapi mana-mana je lah, yang penting Possessed, budak-budak metal kita dah layan daripada tahun 85 eh. Okey, dan seterusnya kita ada Dark Snow, Fear of Tomorrow, Artillery. Artillery ni adalah band speed thrash metal daripada Germany. Dan gua tak berapa dengar sangat sebenarnya Artillery ni, jadi gua nak cakap banyak pun tak boleh, tapi yang gua tahu dia memang band thrash lah. Apa lagi satu lah, Metal Church, In the Blood. Okay, Metal Church pula, ini memang bukan thrash lah, dia lebih ke arah heavy power metal. Jadi kalau kita nak senaraikan lah, ada dua band yang bukan betul-betul purely thrash metal, iaitu Rough Chart America dan Metal Church. Selebihnya yang lain kita boleh katakan layak lah berada di dalam kompilasi ni. Tapi whatever it is, and cakap putih, whatever it is, Heavy Thunder Thrash Metal ni memang album yang sangat bersejarah. Dan disebabkan album ni lah, maka lahirnya extreme metal di era awal 80-an ke awal 90-an. Band-band seperti Sudden Death yang pada masa tu bernama Bacteria, Arwah Stone, Arwah King pun semua dulu pun layan kaset ni. Disebabkan kaset ni lah dia orang jadi mad metal. Disebabkan kaset ni lah dia orang lahirkan kumpulan Bacteria dia orang. And sama juga macam kumpulan Raptor. Disebabkan kaset ni lah dia orang boleh jadi kumpulan Raptor di tahun 87. Sebab kaset ni keluar tahun 85. And dan bukti nak kata kaset ni memang 85, sebab lagu-lagu dalam ni kebanyakannya daripada tahun 82 sampai ke 85 rilisan dia. Tak ada yang lebih daripada tahun 85. Jadi gua pun boleh confirmkan kata memang album ni keluar pada tahun 1985. Jadi pada mereka-mereka semua yang suka nak mengumpul kaset-kaset bersejarah dalam sejarah metal dan rock negara kita, korang kena cari ni, Heavy Thunder Thrash Metal. Jangan lupa like, share dan subscribe video ni.